06.27 menit guys, suasana Jalan Raya Nasional Balingping Bayah ya, atau Bayah. Masih lengang jalanan. Kita pulkan coba dari sini sampai masuk terminal atau pertigaan Bayah guys ya. Ya, saya sesekali merubah ya, mengupload video VOD, video on demand ya, yang biasa sering rutin saya upload di aplikasi merahnya ya di YouTube. Sekarang saya coba ngejar kekurangan tayang di MP Pro guys ya. Jadi kenapa saya sering, nah di sini yang kemarin-kemarin itu masih berbahaya ya, udah di aspal itu, di gurung-gurung yang diperbaiki, awalnya di beton dan agak beda tinggi gitu ya, legok lah bahasanya, legok, sehingga berbahaya. Sekarang sudah rata guys ya, di Maliba, depan Maliba. Ketemu Rudy yang pertama dari Bayah, pukul 6 dia, Rachimone ya tentunya. Dan sepertinya untuk Damrik kita belum papasan nih ya. Dan apakah sudah berganti unit yang kecil untuk Damri cepotongnya, kita lihat aja guys ya. Karena kemarin juga pas satu hari saya udah lihat udah ganti yang kecil ya, artinya mungkin udah op yang bigusnya, atau sementara verval atau gimana ya, kita lihat nanti guys ya. Lintas barusan kita di Munggul Asepan namanya guys, Munggul Asepan. Kemarin hujan cukup deras ya, mengguyur Bayah dan sekitarnya dari siang sampai sore dan sampai malam guys ya. Cikumpai ya, batas Kecamatan Panggarangan dan Bayah. Kita sekarang memasuki Kecamatan Bayah guys. Ya, terlihat jelas industri semen di sana ya. Cerah pagi ini suasana. Cuma karena kita berlawanan dengan matahari agak backlit gitu guys ya. Seger memang, sejuk. Karena hujan sudah beberapa kali mengguyur lagi ya. Walaupun agak lambat untuk di Bayah ini, kalau di utara di Jabodetabek sudah hujan dari seminggu yang lalu. Di sini baru 3 harian guys. Kita melintas di depan SMAN 1 Bayah. Ini dia sebelah kiri ya, SMAN 1 Bayah. Nah, klinik Bugenpil sebelah kiri. Ya, keberangkatan pertama untuk BTM Travel tujuan Serang ya, dipersiapkan sebentar lagi, 7.30 biasanya berangkat, berapa menit lagi. Nah, Tronton bongkar kabel. Ya, ketemu elep yang berangkat dari Warung Banten guys ya, yang ini sumber alam ya.
POM dan Masjid Nurul Hikmah di Cewaru. Ya, keberangkatan yang kedua untuk Rudi. Dan ada dua lagi guys di sana di terminal, ada dua unit lagi. Ibnu Asmal Pelabuhan Ratu di kanan. Ya, untuk Rudi hari ini berarti dipersiapkan 4 unit ya menuju Rangkas Bitung Cimone. Masih sepi ya, Pak ya. Pagi. Toko-toko belum pada buka ya, 7.30. Dal-del-dol. Tujuan Pelabuhan Ratu ini. Oke, sampai sini dulu ya. Pegel guys. Tapi kayaknya tanggung kita mentokin sampai jembatan Bayah 1 ya. Yang girang sebutannya. Mana Sungai Cimadur? Oh betul, dan di atas sana sepertinya meluap guys ya, sedikit atau cah, orang sini bilang masih ya, cah Sungai Cimadur itu cah guys, ya. Bertambah volume semakin besar dan oh ini masih untuk Damri Cikotok Serang, mudah-mudahan permanen ya, karena sudah tanggal berapa ini ya, 8 masih jalan, atau 9 ya masih jalan Damri Cikotok Serang yang big bus guys, 26 berapa yang lambungnya itu lupa, 2696 kalau tidak salah ya lambungnya, untuk Damri Cikotok Serang via Baya Malingping Saketi Pandeglang Serang tentunya guys ya, melewati jalur Labuan ya, dari Saketi balap tentu dengan Murni Jaya Murni Jaya merah, Murni putih. Kemudian Asli Prima, ada juga di sana lain Arimbi ya, untuk Labuan Tanjung Priuk, dan juga ada juga Karunia Bakti Labuan Garut guys ya. Oke, demikian, terima kasih sudah melihat, menonton, mendukung channel saya, semoga bisa berkembang. Terima kasih atas kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.